Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Imamil awliya wassalihin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin attahirin. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa, beberapa pesan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sha'imin, sha'imat, rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, di sore hari yang berbahagia ini, sembari menunggu saatnya berbuka puasa, kembali kita bisa bersua di tayangan kesayangan kita, Tausiah Ramadan. Mudah-mudahan tayangan ini selalu membawa nilai manfaat dan barokah bagi kita semua, dan mudah-mudahan ibadah Ramadan, khususnya ibadah puasa yang sudah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para pemirsa, beberapa pesan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sha'imin, sha'imat, rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung daripada bulan suci Ramadan. Hanya dengan menghitung hari, kita akan meninggalkan bulan yang penuh kemuliaan dan keutamaan ini. Kita tinggalkan bulan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Bulan yang awalnya merupakan cucuran kasih sayang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bulan yang di pertengahannya kata Rasulullah merupakan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan puncaknya bulan ini adalah akhirnya merupakan kebebasan ataupun kemerdekaan dari api nerakanya Allah. Kita akan tinggalkan bulan yang penuh dengan keutamaan ini. Setelah ini kita akan menyaksikan masjid-masjid, surau-surau yang selama di bulan Ramadan terdengar dengan gegap gempita suara akmar solawat, zikir, tasbih dan zikir di saat solat tarawih dan witir. Nanti akan berubah senyap bak sebuah yang tak bertuan. Ali Zainal Abidin, buyut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga merupakan ahli sufi terkenal, selalu meninggalkan Ramadan dengan penuh kesedihan. Dengan air mata yang berlinang membasahi wajah yang mulia, Ali Zainal Abidin mengucapkan salam perpisahan kepada bulan Ramadan. Sebagaimana kakeknya Sayyidul Wujud Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih meninggalkan Ramadan, Ali Zainal Abidin pun semua langit dan bumi dan bahkan para malaikat Allah pun bersedih dikala menghantar kepergian bulan suci yang mulia ini. Dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kana akhiru lailah min Ramadan, bakatis samawati wal ardh wal malaikatu musibatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Qila ya Rasulullah, qala alaihi salatu wassalam, dhahabu Ramadan fa inna ad-da'wat fihi mustajabah was-sadaqat maqbulah wal-hasanat mudha'afah wal-adab madfu'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila telah datang malam terakhir Ramadan, apabila telah tiba malam terakhir Ramadan, maka menangislah dan bersedihlah semua langit dan bumi dan malaikat Allah karena musibah yang menimpa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ditanya kepada Rasul, musibah apakah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, dahabu Ramadan. Musibah itu adalah hilangnya bulan suci Ramadan, berlalunya bulan Ramadan, perginya bulan Ramadan. Itulah yang dimaksud dengan musibah yang menimpa umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah, di dalam Ramadan itu doa-doa diijabah oleh Allah, segala munajah kita diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wasadaqat maqbulah, dan sedekah ataupun impak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan amal kebajikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan azab atau siksa dihentikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Hilangnya semua itu, berlalunya semua kebaikan itu, inilah yang menjadikan sebagai musibah yang telah menimpa umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, berapa pesan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Apakah ada musibah atau bencana yang lebih besar dari berlalunya atau perginya bulan Ramadan? Kalau semua langit dan bumi bersedih atas kepentingan kita, maka tentunya kita umat Rasulullah lebih utama, tentunya lebih lagi bersedih daripada langit dan bumi. Langit dan bumi bersedih atas kepentingan kita, maka tentunya kita lebih berhak bersedih dan menangis atas terputusnya dengan segala kebaikan dan keutamaan semua itu. Para pemirsa, berapa pesan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesedihan yang menggelayuti para orang-orang soleh tempo dulu, termasuk kesedihan yang menyeliputi, yang menggelayuti buyut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali Zaid al-Abidin, atau mungkin kesedihan yang juga menggelayuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya ada dua sebab yang membuat mereka sedih. Apa yang menyebabkan mereka sedih? Sedih ketika menghantar kepergian Ramadan. Yang pertama adalah, apakah umur kita bisa berjumpa lagi pada Ramadan tahun depan? Atau jangan-jangan Ramadan kali ini, Ramadan yang saat ini kita masih alami, merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami putar roda di antara manusia. Dan hari-hari itu kami putar roda di antara manusia. Ada saatnya datang, ada saatnya pergi. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Itu hukum sunnatullah, hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila umur kita telah sampai, telah tiba, maka tidak bisa kita pungkiri. Walikulli ummatin ajal, fa'idaja a'ajaluhum la yasta'khirun sa'atan wa la yasta'qdimun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila telah tiba, telah sampai batas umur manusia, maka tidak bisa diundur sesaat pun dan tidak bisa juga dimajukan. Maka pantas saja para ulama tempo dulu, termasuk Ali Zainal Abidin buyut Rasulullah, bersedih menghantar kepergian Ramadan. Karena beliau tidak tahu apakah umur beliau masih bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan, atau mungkin jangan-jangan bahwasanya Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi beliau atau bagi kita semua. Para pemirsa, berau pesan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua yang menjadikan kesedihan menggelayuti para orang-orang soleh tempo dulu,
termasuk Ali Zainal Abidin, bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka was-was bahwasanya sekiranya ketika Ramadan nanti berakhir, maka dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang menemui Ramadan dan Ramadan itu berakhir, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia termasuk orang-orang yang tidak beruntung. Raghima anku man adaraka Ramadan falam yughfarlah. Sungguh tidak beruntung orang yang menemui bulan suci Ramadan, bertemu dengan Ramadan, bertemu dengan bulan puasa, lalu kemudian Ramadan itu berakhir, falam yughfarlah. Akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut merupakan orang yang tidak mendapatkan keberuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dua ketidakpastian inilah yang menjadikan bahwasanya ulama-ulama tempo dulu, orang-orang soleh tempo dulu, meninggalkan, menghantarkan Ramadan dengan penuh kesedihan, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dipanjangkan umurnya, kemudian diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya ketika Ramadan itu berakhir. Para pemirsa Bravo Pisan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup tayangan kita, maka ada beberapa bahan tafakur kita, bahan renungan kita ketika kita menghantar kepergian Ramadan. Yang pertama, Ramadan diibaratkan sebagai ring pertandingan, latihan, permainan sesungguhnya ada pada bulan Ramadan. Ramadan adalah merupakan syahrut tarbiyah, bulan latihan, bulan penggemblengan. Nanti hasil daripada latihan penggemblengan di Ramadan selama sebulan ini nanti akan dilihat pada setelah Ramadan ini berakhir. Yang kedua, indikasi atau indikator atau ciri bahwa ia adalah pemenang-pemenang Ramadan, finalis-finalis Ramadan, dilihat atau dibuktikan pada 11 bulan berikutnya setelah Ramadan. Ketakwaan yang dia rasakan, yang dia miliki, bukan saja ketakwaan itu berada di bulan Ramadan ini, akan tetapi nanti dilihat kesuksesan ketakwaan itu adalah ketika Ramadan ini berakhir. 11 bulan berikutnya setelah Ramadan, itulah yang akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, selama sebulan Tuhan menyaksikan kita bangun, bangun di waktu dini hari, mendengarkan suara istighfar kita, zikir kita, menyaksikan kita sholat berjamaah di masjid, sholat berjamaah di surau. Namun ketika Ramadan berakhir, alangkah malangnya Tuhan menyaksikan kita meninggalkan tertidur, bahkan meninggalkan waktu subuh seperti bangkai yang tak bergerak. Sungguh malang ketika kita menemukan seseorang yang ketika Ramadannya dia aktif berjamaah, bangun di waktu subuh, namun ketika Ramadan berakhir semua ibadahnya itu dia tinggalkan. Maka dia termasuk orang-orang yang tidak berhasil mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Kemudian yang terakhir, renungan bagi kita semua untuk menghantar kepergian Ramadan adalah selama sebulan bibir kita basah dengan zikir, basah dengan tilawatil Quran, basah dengan istighfar, basah dengan solawat. Maka alangkah celakanya ketika Ramadan ini berakhir, bibir tersebut, bibir yang kita gunakan untuk berzikir, bibir kita gunakan untuk bersolawat, maka bibir itu kita gunakan untuk mencaci maki orang lain, memfitnah orang lain, memprovokasi orang lain, mencibir orang lain, yang sama sekali tidak ada manfaatnya, bahkan menimbulkan mudarat bagi orang lain. Sungguh celaka, kata ulama. Inilah yang dapat saya sampaikan menjelang detik-detik atau akhir menjelang daripada berakhirnya bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala
memanjangkan umur kita sehingganya kita bisa kembali bertemu dengan Ramadan tahun depan dengan keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan ibadah Ramadan yang sudah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.